Persib Bandung akan mengikuti turnamen pramusim bertajuk Asia Challenge 2020 di Malaysia pada 18 sampai 19 Januari. Persiapan pun terus dilakukan oleh pemain untuk meladeni Hanoi FC dan juga Selangor FA. Deddy Kusnandar membeberkan apa yang dipersiapkan oleh timnya sebelum terjun di turnamen tersebut. Persiapan seperti apa, kata pelatih, ini untuk mengembalikan kondisi fisik dan sambil adaptasi dengan pemain-pemain baru bagian uji coba itu. Jadi mudah-mudahan menghadapi pre-season ini bisa lebih cepat adaptasi pemain baru sama pemain lama, kata Deddy saat ditemui di Sport Jabar Arca Manik, Senin 13 Januari 2020. Gelandang bertahan Persib itu juga menguapkan target timnya di Malaysia. Yang utama adalah membangun chemistry antar pemain dan membenahi kondisi fisik jelang musim kompetisi baru. Namun dia juga tidak menampik ada hasrat dari pemain untuk mendapatkan hasil terbaik dengan memetik kemenangan dari dua laga. Satu, mengembalikan kondisi fisik. Kedua, targetnya yang pasti ingin mendapatkan hasil yang terbaik. Terpenting kembali kerjasama tim sama mengenal pemain baru dan kondisi tim karena beda tim lagi kan sekarang musim baru, jelasnya. Menurutnya harus selalu ada penyesuaian dengan tim di setiap awal musim. Meski mayoritas pemain lama bertahan, tapi butuh adaptasi dengan muka baru. Seperti membangun pengertian satu sama lain, hal itu yang menurutnya harus lebih diperhatikan di turnamen pramusim ketimbang mencari kemenangan. Apalagi di awal-awal pastinya agak berbeda lah. Yang target paling utama sih itu, tapi kalau hasil semuanya pasti ingin hasil yang terbaik di Malaysia. Sama musim kemarin kan agak kurang, jadi sekarang saya manfaatin untuk menambah menit bermain, ujar Deddy Kusnandar.